Which is kan baru putus, terus kemudian kan baru putus kemarin pacaran cuma sebulan. Jadi ya, lo nggak ini benar-benar. Jadi butuh waktu sebulan buat dia cerita ada apa kemarin. Yang pasti berbahagia, semoga langgar Souvenirnya seperti apa? Wah, belum dibuka nih. Nggak tahu apa sih, tapi kurang lebih kayak gini. Oh, ini dibuka. Ucapannya buat Mila dan juga Yakub, selamat atas pernikahannya, sehat selalu buat kedua mempelai seluruh keluarga besar. Pelanggan sampai kata ini. Jordi, kenapa ya. Nyusul? Jadi, kenapa nyusul? Iya. Kalau nggak Sabtu biasanya Jumat ya. Kalau nggak Jumat Sabtu ya, weekend biasanya. Maksudnya seperti yang di dalam. Oh iya, biasanya kalau acara pernikahan kalau nggak Jumat Sabtu kan? Sabtu, Minggu. Nggak, kalau sekarang. Itu juga kalau nggak hujan. Jadi ini balikan lagi apa gimana, Jody? Kalau balikan lagi nggak? Jis kan baru putus, terus kemudian. Kan baru putus kemarin pacaran cuma sebulan. Jadi ya, lo nggak tapi benar-benar. Jadi butuh waktu sebulan buat dia cerita ada apa kemarin, terus kenapa, terus ya pokoknya cerita-cerita aja. Teman-teman aja udah ada satu pacar, nggak ada? Nggak ada satu pacar. Emang gitu kan? Siapa? Tapi ada target nggak sih kalian berdua? Target? Kalau target sih enggak, karena bukan kan kalau iya tahu sini. Kalau target bukan kompetisi lah untuk pernikahan gitu. Jadi pada intinya adalah mau sama-sama berbahagia dulu, mengejar karir seperti biasa juga gitu ya. Dan kita nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana, kita lihat aja. Tapi keluarga sendiri sudah mewanti-wanti. Ya namanya juga mantan ya udah pasti dekat keluarga gimana sih? Artinya pengen minta momongan mungkin. Belum dong. Biar cepat maksudnya. Nikah dulu baru minta momongan. Kok kan minta momongan gimana? Biar cepat makanya. Ya dari nggak ada, belum ada tuntutannya. Sama-sama masih menjalani bahagianya seperti apa. Kita masih sahabatan ya, ini masih sahabatan aja. Dan memangnya udah sama-sama kenal Mila, terus. Dan kita nggak pernah jauh juga, maksudnya setelah hubungan kita berakhir, sejauh ini hubungan kita selalu baik-baik aja. Jadi masih terus baik-baik.